Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Kembali rahasia Bu Mas on the Street. Saya pagi ini akan jalan-jalan. Sekalipun saat ini di Jakarta sedang hujan lebat dan di mana-mana tempat teman-teman ada yang kebanjiran. Tapi saya harus tetap jalan. Pagi ini saya mendapatkan undangan di Kompleks Legenda Wisata Cibubur, Zona Cleopatra. Saya akan bertemu dengan sahabat-sahabat saya, pecinta Bumas. Pemirsa, hujan dan banjir tidak menghalangi. Apa kabar? Kembali rahasia Buma, saya berada di daerah Cibubur, legenda wisata Kompleks Cleopatra. Tapi saya ingin bertemu dulu dengan ibu-ibu di sini. Tadi saya sudah mendapatkan namanya, Hajah Triana. Saya manggilnya Mbak apa itu? Terserah apa aja Mbak Triana. Kita mulai dulu nanti membuat resep yang pertama. Kita membuat dadar gulung. Untuk membuat dadar gulung ini, kita mempergunakan dua jenis tepung Mbak. Tepung terigu, saya masukkan di dalam wadah. Kemudian ada juga tepung beras. Jadi kita padu dengan tepung beras. Nah, supaya gurih rasanya, pakai santan bumas. Nah, ibu cerdas, milihnya santan bumas. Ada dua kemasannya kalau Bumas, ada yang 90 mili, ada yang 180 mili. Kita pakai yang 180. Misalnya ibu beli butuhnya sedikit, kebanyakan, tidak masalah. Masukkan lemari es, bisa dipergunakan setiap saat. Nih, monggo Mbak. Ayo Mbak, peres Mbak. Ini Mbak. Ya, kita mempergunakan santan juga air. Kita tambahkan air. Nah, ini Mbak aduk. Dia akan menjadi cair, tambahin garam sedikit. Nah, kemudian kita mempergunakan telur satu butir. Nah, telur satu. Kemudian untuk memudahkan adonan ini, saya menambahkan minyak goreng. Ini saya tuang kurang lebih 2 sendok makan. Iya, 1 sendok. Iya, 2 sendok makan. Kemudian, kalau dadar gulung itu biasanya mempunyai
warna hijau kan. Ibu mau buat pink juga boleh. Umumnya hijau. Kalau susah daun suji, pakai pasta pandan. Nah, ini pakai pasta pandan. Ya, warnanya langsung hijau. Nah, kalau sudah, didiamkan saja sebentar. Coba lihat Mbak adukannya. Oh, hebat. Halus. Kita membuatnya nih, pakai wajan yang kecil. Minyak sedikit saja sebagai pemoles pertama, kemudian kita panaskan, nanti kita tinggal membuat kulitnya. Nah, ini. Ada pertanyaan kira-kira Mbak? Ini tadi kalau cuma tepung aja nggak bisa? Tepung saja boleh. Kalau ibu mempunyai kompor, ini kompor kuantum, hemat gas. Ini gini Bu ya, ini panas. Ini biar matang dulu, kalau sudah tidak ada warna tepungnya berarti matang. Baru kita tuang. Sementara kita membuat kulit, kita juga bisa membuat untuk isiannya. Isiannya terdiri dari apa? Ini gula merah, ini kita larutkan dulu gula merah, kemudian gula pasir, nah ini dia. Kemudian kita kasih vanili bubuk sedikit, vanili bubuk, kemudian kasih air, airnya sedikit saja, kurang lebih 50 ml. Dah, gini aja Bu. Kemudian kita menyiapkan kelapa setengah tua, kayak buat serundeng, dikupas, parut, seperti ini Bu. Nah, kapan memasukkannya? Nunggu ini cair dulu. Ini Bu ya, saya membuat dengan yang satunya. Nah, ini terus Mbak, terus. Ini saya kasih daun pandan biar wangi, seperti ini. Ini begini dulu, leleh, baru kita masukkan kelapanya. Kemudian kita masak sampai mengering. Saya masukkan Bu ya, nah. Diaduk terus sampai mengering dia jadi. Ada pertanyaan Bu? Yang mau saya tanyakan mengenai santan instan ya Bu ya? Ya. Itu perbandingannya untuk mendapatkan satu butir dari satu butir kelapa santan utuh, itu kalau pakai santan instan itu pakai yang ukuran seberapa? Di dalam santan ini ada 3 butir kelapa masuk terus. Nah kalau Ibu mau satu, pilih yang 90 mili, oh, yang kecil. Satu butir ya. Kelapa ya, yang santan kecil, kental. Ya. Pilihannya adalah ibu sendiri, mau masaknya santannya kental, tambah airnya sedikit. Mau encer, tambah airnya banyak. Kalau satu kemasan itu 90 ml, ibu untuk menjadi santan yang sedang, tambahkan air 100 ml. Tapi kalau ibu mau cair, 500 ml juga boleh. Jelas Mbak? Jelas. Oke, ya. Mbak senangnya. Terima kasih. Ini untuk di rumah Mbak ya. Ya, terima kasih. Selamat masak. Terima kasih. Ya. Ini kita lihat sekarang air sudah mulai dihisapkan. Sekarang tunggu mengering ya Bu ya. Boleh bertanya satu lagi? Bumas itu apa sudah asin apa belum? Santan bumas yang jelas rasanya gurih. Kalau ibu suka asin ya tambahkan garam. Monggo ibu bisa masak di rumah. Selamat mencoba ya Bu, masaknya yang enak-enak, monggo. Ini kita lihat ini sudah jadi, nanti kita matikan apinya, tunggu sampai kering, baru kita isi. Jelas Bu, ini kalau sudah dingin kita taruh di sini, ngisinya. Sedikit saja kita ngisi. Terus sampai selesai. Mbak mau nyoba? Boleh? Ya, cukup Mbak. Banyak cara. Ini cantik. Iya. Ini saya lihat dalamnya. Seperti ini kita pakai hiasan dulu. Saya kasih daun pandan. Ini dia. Nah, ini Mbak, pamerin dulu. Mbak Triana, bagaimana ibu-ibu? Mudah bukan membuatnya? Selamat mencoba ibu. Warna, ibu mau hijau boleh, mau pink boleh, coklat boleh. Nah ini monggo ibu, oh, untuk iya, ibu, kasih. Untuk masak nanti mencobanya iya. Di rumah. Matur nuwun. Iya. Dan pemirsa tetaplah di tempat, saya segera akan kembali dengan resep yang kedua.